enggak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Harus pede. Oke, aku mau gini. Bah, temenin, Bah. Aku malu ntar aku baru ngomong, baru hai gitu. Aku malu. Hai, assalamualaikum. Gak dilihatin. Waalaikumsalam. Oke, okay, welcome back to my vlog. Jadi kali ini kita udah ada di Batam dan mau ada nikahan teman aku. Dan di sini aku lagi makan di nama tempatnya itu Sri Rezeki. Terus aku bersama 3 teman-teman aku. Yang pertama aku kenalin. Halo. Siapa, Mbak? Siapa namanya? Ya? Ditulis gitu enggak sih di bawah? Oke, okay, boleh. Iya. Sama nanti juga mau Snapchat, Instagram yeah, sama email. Lengkap ya, Bu. Single enggak? Enggak. Oh enggak single. Single. Kalau gini banget. Enggak single. Enggak single apa mau mencari. Oke. Cari yang terbaik. Enggak single tapi available. Asik. Terus ada Alia. Halo, hai. Alia mau dikasih Instagram, Snapchat and iya di sini personal. Alia cilok gue di sini hitam oranye gimana gitu ya. Kayak sakit kuning gitu loh. Coba dong. Dan aku. Dan satu lagi. Hai. With Korean language dong, please. 안녕하세요. 저 Nurul Aminah예요. 반갑습니다. Ajis banget enggak sih artinya di bawahnya gitu ya. Ajis banget. Ada subtitle gitu. Pokoknya merah. Ayo merah banget muka gue. Parah. Enggak kok kayak orange banget. Iya. Jadi kayaknya itu harus di white balance-nya di apain gitu enggak sih? Iya, itu sih. Udah pertama kali ke sini ya, Mbak? Iya, baru pertama kali nih ke Batam. Terus cerita dong. Kita delay berapa jam tadi, Mbak? Setengah jam ya. Lama sih, kita tadi 45 menit lah. Iya, 45 menit. Terus apa? Jadi dia sendiri enggak tahu nih gitu kayak gimana kalau gue yang nyanyi. Coba dilihat deh di belakangnya Bia keren banget, coba deh. Tuh. Be. Ini tuh di daerah apa tadi? Batu Besar ya? Enggak tahu. Yang penting intinya kita lapar. Jadi belum sampai hotel kita udah makan. Kita pesan banyak banget. Yeay. Makan kita udah makan. Belum. Itu baru piringnya doang. Piringnya aja bukan ke kita tahu. Bukan. Ya udah. Oke, okay, and we'll update you later. Bye. Delay berapa jam? Nah, ini nih kayaknya nih pokoknya kita datang nih. Please cepetan, Mbak, cepet, Mbak. Kita udah lapar, woi. Halo. Please, bener enggak? Please ke kiri, Mbak. Sini, Mbak. Bener enggak buat kita soalnya kelapa jadi. Bukan, cuy. Bukan ini, bukan. Santai. Bukan makanan ya maksudnya. Kok enggak ada kantongnya sih? Gonggong. Ya, makasih. Ini nih namanya gonggong nih. Gonggong itu adalah kalau misalnya anjing. Emang gonggong. This that. Oke, ini masakan yang kita pesan. Ini kangkung belacan. Sotong goreng tepung, kok udah begini sebenernya? Udah enggak? Terus ada udang, telur asin, sama gonggong rebus. Nanti ada akan datang ikan kerapu bakar. Selamat makan! Pipi. Selamat makan! Hai, abis makan! Dia karena, makan banyak. Enggak. Dia makan banyak. Karena tadi makanan enak banget jadi enggak sempat foto sebelum tapi kita ngasih tahu foto sesudah aja. Harusnya enak banget. Apalagi Ucul nih suka banget dia makan gonggong. Gimana? Gimana gonggongnya? 1 sampai 10? 9,5. 9,5. Karena yang sempurna itu cuma Allah. Subhanallah. Karena yang sempurna itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Oke, okay. Oh ya review dong review. Cuminya enak. Cuminya 7.5. Kalau disuruh pilih 2 dari 5 ya kita pesan ya. Ini definitely definitely gonggong. Aku ini sama udang. Aku ini sama ini. Ya kamu makan enggak makan udang, Bah? Iya, enggak bisa. Mantep kok. Enggak, dia enggak makan udang jadi enggak bisa dihitung. Iya, mantep. Tapi tadi gue berharap kok udangnya besar-besar gitu. Iya, aku kira juga ternyata. Kalau gede-gede enggak enak. Manisnya kurang. Nama manisnya sama banget ya, Tia. Tapi mendingan ngeliat Alia udah manis tuh. Ah. Oh. Udah ada yang punya. Unavailable, sorry guys. Unavailable. Asik. Aku single. Oke. Okay. Available enggak? Available enggak? Single apa available? Jago bahasa Korea. Oh iya, mantap. Pinter nyari duit. Asik. Yang dibutuhkan apa coba?
cinta. Asik. Mantap. Oke, okay, ayo ketemu lagi di video selanjutnya. Have fun di Batam. Yes. Bye. Hai, kita mau ke Yes. Kayaknya ini kita balik ke formasi awal deh, dia depan ya. Iya, aku selalu di depan. Okay. Kalau perlu aku di cup. Zahra di pangku enggak apa-apa. Yeay, kita mau on the way ke pengajiannya teman kita yang mau nikahan. Ya kok embun? Dan ya, I'll update you later di sana. Kita lihat nih berenam pakai mobil Innova, semoga muat. Oke. Okay. See you. See you. Berembun, bah. Sumpah baru pertama kali kesini, baru tahu. Hai, Luiz. Iya, kok tau kita? Hai. Munggu. Assalamualaikum. Lahir batin ya? Maaf lahir batin juga. Oke. Bisa duduk? Baru pertama kali ngelihat malam Inai, sumpah bagus abis. Jadi ini enak banget, jadi temanku ini namanya Ebel, dia duduk gitu terus dipacarin gitu, dipacarin kuku pacar gitu. Terus kayak dibikin dia dimanja gitu, gila, baru pertama kali beneran, sumpah so cool dia. Aw yang telaten ya, Bi. Udah boleh lewat. Ebel kayak mukanya kayak takut gitu. Sudah ya. Iya. Ini amak nih. Mana mak? Dari manis ya, Bel? Enggak, gitu. Coba kemana? Enak banget, suruh tidur. Eh gimana kalian ngeliat, jadi pengen nikah nggak? Pengen banget, tapi cowoknya nggak ada. Aku udah menjawab segala. Depan saya ini berhadap dengan saya. Yang paling depan mana? Yang paling depan. Maju. Barisan dua berpanjang. Dua berpanjang. Ini expose banget. Maju. Nah, seolah-olah nggak sampai sini ya, kita dari gimana? Gimana perasaannya, Bel? Enak nggak? Siap, gerak. Dingin ya? Nah. Ini kan lagi heboh ya Inai itu. Tapi lihat dong ya, teman-teman kita malah ngapain nih? Malah makan. Eh, kalian tadi udah makan. Enggak. Tapi bukan apa belum makan. Baru ada 2 kotak sih pesawat. Ini YouTube ini. Ini sih cari. Ini yang ngejar. Mi. Besok barengan aja. Iya, besok. Iya. Sama. Gue gini lagi. Pokoknya udah siap tempat sirih di anu langsung. Iya. Iya, habis malam Inai. Cantik banget Ebel. Sumpah. Pengen dipinang, euy. Uy, pengen dipinang. Pengen aku juga. Berarti yang ketiga Mas kawin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin.
Mahar tinggal. Biar ketulah. Nah, mahar tinggal. Amin ya Allah. Ya. My twins. Halo. Yang sudah sekian tahun kita enggak bertemu. Aja. Kita kembali. Mahar di tengah aja. Pengantin yang ngambil. Tadi seru banget. Belum pernah apa namanya? Belum pernah ngikutin prosesnya malam Inai. Ya enggak, Bah? UI. Terus gimana kalau menurutmu, Bah? Itu karena beda sama apa yang biasa aku datengin ya. Jadi itu kayak new experience, terus kayak posisi Abel sih yang pas dulu. Lucu ya kayak. Ya udah, pasrah gitu. Bikin dua lever, gue udah capek, terserah lu deh mau taruh di mana. Parah. Gitu. Tapi emang kayak gitu kali ya kalau malam ini. Kayaknya sih gitu deh. Kita ngeliatnya jadi fun ya. Iya, terus kan dia udah ngeliatin kan, siapa tahu jodohnya orang Melayu kan. Iya, nah, aku udah foto-foto. Mau diambilin enggak? Oh, udah foto-foto semua detail-detail kalau misalnya adat Melayu itu kayak gimana. Tapi kayaknya aku mau tetap sama adat Jawa. Jadi guys, kalau misalnya ada orang Melayu dan sudah tertarik sama Bia, don't worry, Bia sudah memperhatikan semua detailnya. Tapi aku punya adat Jawa. Oh, siapa Bi? Tahu deh. Oke deh, sekarang kita mau istirahat sampai ketemu besok. Pagi-pagi kita ada acaranya apa, Bah? Makan, sarapan. Jam berapa? Jam 6? Jam 7 lah. Jam 7. Iya. Terus kita kalau mau foto-foto tahu kita di luar. Terus tapi itu. Belum mandi. Pasti iya, belum mandi jam pasti segitu. Belum mandi. Pasti makan dulu kan. Dan kan enggak ada orang, jadi makan aja pakai baju tidur. Ya kan? Terus ya udah jalan-jalan, foto. Enggak usah foto lah. Balik kamar, yes. Mandi. Abis itu kita pergi makan mie tempra, oh iya, besok kita mau ke mie tarempa, apa sih? Abis namanya langsung aku ngira tempara, tempura, apa sih? Mie tarempa. Tarempa itu, udah balik ke hotel, Balik dan. Akad nikahnya deh. Iya. Cannot wait for tomorrow. Bye. Bye.